Dikisahkan dalam riwayat hadis, lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, "Aku bukanlah orang yang dapat melakukannya." Mereka pun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat. Syafaat tersebut diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada golongan umat tertentu. Beliau pun bangkit lalu diizinkan memberi syafaat. Kemudian dikirimlah amanah dan kasih sayang. Kemudian keduanya berdiri di dua sisi Siratal Mustaqim, kanan dan kiri. Lalu orang pertama di antara kalian melewatinya bagaikan petir. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, pada akhirnya, syafaat di padang mahsyar dari para nabi akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.